Jualan LPG 12 kg di Sukabumi, Jawa Barat menurun. Ya, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, permintaan LPG 3 kg meningkat. Naiknya harga LPG 12 kg dikeluhkan para agen, karena hal ini menyebabkan menurunnya pembelian. Bahkan kini banyak pelanggan yang berganti gunakan LPG 3 kg. Hal ini dialami salah satu agen gas di kota Sukabumi, Jawa Barat. Kalau dari agen ya, dari agen tuh ngeluarin tuh 134.000 yang 12 yang LPG 12 kilo, kalau yang breed gas dari agen tuh ngeluarin 137. Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, kini LPG 3 kg diserbu pembeli. Contohnya pangkalan LPG di Ulu Palembang ini. Kita naik, harga itu sekitar 25% atau? 25% lah ya. Jadi kita merasa untung Pak ya dengan adanya kenaikan 20% tadi Pak. Naik ini, ya tapi barang di sini kadang-kadang kurang. Meski terjadi peningkatan pembelian LPG 3 kg, namun saat ini dipastikan jumlah simpanan masih aman. Sejak 1 April, harga LPG 12 kg naik Rp8.000 per tabung. Dari sebelumnya Rp134.000 menjadi Rp142.000. Kenaikan ini juga bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari PT Pertamina selaku pemasok utama bahan bakar gas. Sedangkan harga LPG 3 kg tidak naik karena masih disubsidi pemerintah. Fajri Aprianto, Ardiansyah Nugraha, melaporkan untuk NET.